Oke teman-teman, balik lagi di video gue di channel YouTube Kak Usai Gua Siombing. Di video kali ini gue bakal pindahin burayak ikan cupang ke kolam pembesaran teman-teman. Kemarin kan teman-teman udah tahu kan kalau gue nge-breed dua jenis ikan cupang, yang satu avatar gordon di silang sama koi galaksi, videonya di atas ini, sama koi galaksi di silang sama koi galaksi, videonya di atas ini juga teman-teman, bisa dicek ya teman-teman. Nah, yang avatar gordon kali di silang dengan koi galaksi itu udah umur 1 minggu teman-teman burayaknya, dan yang koi galaksi kan sama koi galaksi itu udah 3 hari teman-teman. Nah, hari ini dua-duanya mau gue pindah ke kolam pembesarannya. Gue udah nyiapin kolam pembesarannya pakai styrofoam yang udah gue kasih air dan gue kasih dulu ke tampang, udah gue nepin sekitar 2 hari teman-teman, 2 hari gitu deh, bisa teman-teman lihat. Nah, itu adalah kolam pembesarannya teman-teman, dan ikannya ini teman-teman. Yang ini koi galaksi sama koi galaksi, yang ini avatar gordon sama koi galaksi. Ya teman-teman, langsung kita pindah aja ya teman-teman. Yang ini teman-teman, koi galaksi sama koi galaksi dulu teman-teman. Ini 3 hari teman-teman, kita langsung pindah ke sini ya teman-teman. Lepas aja teman-teman, kita cek dulu ya teman-teman, masih ada apa. Oke, sudah kosong teman-teman. Terus kita pindah yang avatar gordon teman-teman. Ini umur 1 minggu ya teman-teman, kita pindah ke sini teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja video cara gua mindahin burayak ke kolam pembesaran teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa like video ini, komen video ini, bagikan video ini, dan subscribe channel gua. Terima kasih teman-teman.